Selamat datang ke YouTube channel kita. Adakah anda tahu cara semakan saman PDRM atau JBJ secara online? Cara semakan saman PDRM atau JBJ secara online adalah mudah. Anda perlu layari mybayar.imb.gov.my. Di sinilah anda boleh membuat semakan sama ada anda mempunyai saman tertunggak atau saman trafik yang berkenaan. Anda juga boleh memuat turun aplikasi MyBayar Saman melalui Google Play Store atau iOS Store. Cara semakan adalah sangat-sangat mudah. Anda perlu mendaftarkan akaun anda di MyBayar Saman. Cara untuk mendaftarkan diri adalah mudah juga. Anda hanya perlu masukkan maklumat pengguna seperti nombor IC, nama benar, alamat benar, postcode negeri, email dengan nombor telefon bimbit. Nombor IC anda adalah ID pengguna. Lepas mengisikan semua maklumat, anda tekan seterusnya dan sistem akan menghantarkan pengesahan OTP ke telefon bimbit anda. Selepas pengesahan OTP, anda perlu memilih kata laluan akaun untuk anda. Daftaran MyBayar Saman berjaya selepas setting kata laluan akaun. Sekarang anda boleh login untuk MyBayar Saman dengan ID pengguna iaitu nombor IC dengan kata laluan akaun yang anda pilih. Jika anda tiada saman-saman tertunggak, anda akan nampak muka surat seperti ini. Ia menunjuk anda tidak mempunyai saman yang belum jelas. Tetapi jika anda mempunyai saman yang belum jelas, selepas login anda akan nampak muka surat seperti ini. Ini adalah satu contoh untuk orang yang ada satu saman belum dijelas. Di sini ada maklumat seperti tarikh, kesalahan dan lokasi dengan jumlah compound untuk saman ini. Ia juga menunjukkan nombor plat kenderaan untuk saman ini. Jika anda nak bayar saman ini atau jelaskan saman ini, anda boleh klik untuk saman ini dan tekan bayar. Seterusnya anda boleh memilih mode transaksi dalam laman pembayaran untuk melangsaikan saman terbabit. Anda boleh memilih pembankan atas tarian FBX atau pembankan atas tarian FBX Business atau gunakan kredit kad. Harap video ini dapat membantukan anda. Jika anda ada apa-apa soalan, boleh letakkan soalan di dalam kawasan komen. Harap anda boleh subscribe YouTube channel kita. Terima kasih.